Masih di pasar ayam tradisional Ngemplak Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, yang merupakan pasar serta gudangnya ayam Bangkok. Untuk saat ini, di pasar ayam tradisional Tulungagung Ngemplak, keberadaan ayam jenis Bangkok mengalami penurunan hingga 20% dari harga normalnya, rekan-rekan. Situasi dan kondisi ini semua tidak hanya terjadi terhadap pasar ayam tradisional Ngemplak Tulungagung saja, namun penurunan unggas hidup ini juga sama terjadi dengan pasar-pasar ayam tradisional setingkat pasar induk yang ada di tempat lain di luar wilayah Tulungagung. Dari semua kondisi ini juga mempunyai pengaruh dari harga unggas, terutama ayam jenis Bangkok. Untuk ayam jenis Bangkok, pengaruhnya tidak terlalu berlebih jika lo dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Ayam jenis Bangkoknya untuk hari ini banyak bermunculan. Kondisi dan suasana semakin siang, para pelaku pasar banyak berdatangan di pasar ayam tradisional ini. Mengingat hari ini adalah hari Minggu, sehingga tak mengherankan suasana dan kondisi pasarnya ramai serta ayam jenis Bangkoknya banyak bermunculan. Menurut versi kami, sangatlah tepat jikalau pasar ayam Tulungagung ini menjadi gudangnya ayam Bangkok. Dari segi harganya sendiri, ayam Bangkok yang ada di pasaran pada umumnya semua tergantung kualitas serta minat yang berlebih konsumen itu sendiri, yang mana keberadaan ayam-ayam jenis Bangkok mempunyai keunikan dan kelebihan bagi para penggemar dan pecintanya ayam Bangkok. Ayam Bangkok yang super dan berkualitas menurut versi kami dan versi kalangan pasar ayam tradisional bisa dihargai lebih dari harga pasaran pada umumnya. Sekali lagi, semua itu tergantung konsumen yang mempunyai minat yang berlebih terhadap selera ayam yang ada di pasaran saat ini. Dan kami yakin setiap ayam-ayam jenis Bangkok yang ada di pasaran saat ini mempunyai keunikan tersendiri bagi penggemarnya. Memang banyak orang mengatakan ayam Bangkok di pasaran ini merupakan ayam keranjang dan selalu identik dan bisa dikatakan mempunyai kelas yang rendah, tapi pada dasarnya dan kenyataannya pasar ayam tradisional ini merupakan muara ayam serta pedagang ayam yang ada di tengah kita saat ini, terutama para peternak dan penghobi serta pecinta ayam yang ada di seputaran pasar ayam Tulungagung. Menurut versi kami dan para pelaku pasar ayam serta banyak kalangan penghobi dan pecinta ayam, di pasar ayam Tulungagung ini gudangnya ayam Bangkok. Ini
Aku tambah 1/10 aku. Tambah 1/10 aku. Seperti yang kami utarakan tadi, ayam Bangkok yang super dan berkualitas menurut versi kami dan versi kalangan pasar ayam tradisional. Sekali lagi, semua itu tergantung konsumen itu sendiri yang mempunyai minat yang berlebih terhadap selera ayam yang ada di pasaran saat ini. Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan ternak, sebaiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada baiknya sebelum membeli ayam jenis Bangkok yang ada di pasaran saat ini, menurut versi para pelaku pasar yang ada di pasar ayam tradisional, perlu diketahui ciri dari ayam Bangkok yang baik secara umum, mulai dari bentuk fisik, konstruksi tulang, mental ayam, dan lain sebagainya. Ayam-ayam jenis Bangkok yang ada di pasar ayam tradisional ini, seperti yang nampak dan terlihat di video ini rekan-rekan. Keberadaan pasar ayam tradisional yang ada di tengah-tengah kita saat ini tidak akan pernah hilang dan mati. Pasar ayam tradisional tetap menjadi tempat favorit bagi masyarakat serta menjadi sarana utama memperoleh kebutuhan sehari-hari dalam meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi ladang rezeki tersendiri terutama bagi masyarakat ekonomi kelas bawah. Untuk itu, keberadaan pasar ayam tradisional haruslah tetap dijaga.